Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari ya anak-anak semua. Selamat tengah hari belaka semua sekali. Okey, baik. Okey, kita teruskanlah kelas kita hari ini dengan bacaan apa dia? Doa belajar. Okey, baik kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Okay, baik. Hari semua sekali, sihat belaka hari ni? Sihat? Sihat. Alhamdulillah, sihat. Okay, baik semua sekali. Hari ni kita nak belajar berkenaan dengan kupasan novel Formula Termodinamik. Siapa pengarang dia? Siapa pengarang dia? Siapa pengarang dia? Obasiyah Haji Osman. Okey, awak kena ingat pengarang ni sebenarnya. Memang kena ingat. Kalau dah ingat, bahayalah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu pemilik cerita sebenar itu. Jadi pemiliknya siapa nama? Obasiyah Haji Osman. Kata-kata Obasiyah ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Okey, di belakang buku kita tu ada ada gambar yang apa, wajah Obasiyah Haji Osman ni. Okey, seorang perempuan. Baik, kita teruskan kepada pelajaran kita yang kita tengok minta maaf ni bukan slide ni bukan slide ni. Okey, minta maaf, maafkan cikgu. Okey, sekejap sekejap cikgu akan share yang lain sebenarnya. Sekejap anak-anak semua. Okey, sekejap, bukan yang ini. Okey, cikgu akan share yang lain sebenarnya kawan. Yang ni salah satulah. Okey, baik. Bersabar semua anak-anak. Okey, saya stop kejap. Oh, ada kawan kita baru masuk. Stop kejap. Okey, saya akan share yang lain. Okey, share yang lain. Okey, baik. Okey. Dah nampak belum? Dah nampak ke belum? Apa dia? Novel termodinamik. Kejap cikgu nak tukar dekat ni. Dekat apa? Dekat ni. Yeah, dekat YouTube sekejap ya. Cikgu tukar share yang baru. Okey, sekejap. Tak nampak? Tidak nampak. Sekejap. Okey. Cikgu dah share tu di dalam loading sebenarnya. Sabar. Okey, ambil masa ya. Masih lagi berputar-putar. Okey. Baik, nampak Nampak semua slide cikgu? Nampak novel termodinamik yang dipelajari oleh pelajar tingkatan 1. Tingkatan 1. Okey, semua orang ada buku teks ni. Okey, ada sesiapa lagi belum dapat buku teks? Ada? Ada ke tidak ada? Harap-harap semua dah ada sebab sebelum cuti nanti baru ni semua kena pastikan semua ada buku. Okey. Baik. Kita tengok slide-slide yang ada, nota-nota yang ada ni. Okey. Baik. Yang kedua. Sinopsis keseluruhan cikgu akan terangkan berkenaan dengan sinopsis keseluruhan bab. Sinopsis keseluruhan bab. Semua nampak tak? Okey, ni suasana konon-kononnya sawah padi. Nampak kan? Okey, semua bab kan? Berapa bab semua sekali ni? Nampak. Berapa bab semua sekali? Ada 16 bab. Okey, sekarang ni daripada 16 tu cikgu rumus jadi satu sinopsis yang agak panjang jugalah. Tapi kita boleh pendekkan lagi sebenarnya. Okey, baik. Kita pergi slide yang pertama ni. Okey, cerita formula termodinamik ni digambarkan dengan latar kampung yang dikelilingi sawah. Amir dan Asma mengimbau kenangan manis zaman kanak-kanak mereka yang selalu bermain di sawah bersama-sama
Usama, Usama. Minta maaf, salah eja tu, salah tu. Usama, Adenin dan juga Zaid. Asma, anak kacukan dusun dan Brunei. Berjaya melanjutkan pelajarannya di mana? Di maktab perguruan. Manakala Amir dan Usama ke politeknik. Usama di Perak dan Amir di Putatan. Okey, Putatan. Putatan kat mana Putatan? Agak-agak lah kan? Kat mana Putatan ni? Rasa-rasa. Mana Putatan? Ha? Tak jawab dah. Abi tak lagi baca buku ni sebenarnya. Abi tak lagi baca. Ya, nama tempat. Putatan tu adalah nama tempat. Okey. Baik. Okey, seterusnya kita pergi lagi ya. Di Sabah. Pergi lagi ceritanya. Apa lagi ceritanya? Okey, mereka bertemu semula ketika Amir. Allah. Okey, sekejap. Masalah line, cikgu pun ada masalah juga sebenarnya. Masalah line yang tak clear. Ya tak? Okey, sekejap. Di hanging tu. Sekejap. Sama ayah anak-anak. Sorry. Okey, mereka bertemu semula ketika Amir dan Usama menghabiskan cuti semester di rumah nenek mereka yang tinggal bersebelahan dengan rumah Asma. Okey. Amir dan Usama telah merancang satu projek pengubahsuaian mesin rumput supaya berfungsi sebagai pemotor rumput dan mencangkul tanah. Amir menggunakan formula termodinamik bagi memprogramkan mesin rumput terpakai dan projek ini dibantu oleh Profesor Osman dengan formula dua hukum popular bagi memastikan kejayaan mereka dalam menghasilkan mesin rumput terpakai. Pernah tengok mesin rumput? Pernah tengok tak mesin rumput? Bunyi kan? Betul tak? Okey. Okey, seterusnya kita pergi lagi ke slide seterusnya. Sekejap inilah ada beberapa slide berkenaan dengan sinopsis ni. Sejak tersebar berita Amir dan rakan-rakannya mencipta mesin dua dalam satu, Aswan berasa kurang tenang dan menyayangi mereka. Siapa mereka ni? Mereka ni kembali kepada Amir dan Usama. Aswan bercadang untuk mencipta model yang sama menggunakan mesin rumput yang panjang dan stor minyak petrolnya digantung di belakang dan di hujung pemotong rumput ditunjukkan tangan robot. Namun begitu, semua nota telah hilang dan perkara tentang formula dua hukum popular termodinamik tidak diketahuinya. Rasa-rasa siapa yang ambil ni? Siapa yang mengambilnya? Siapa? Aswan yang ambil. Kenapa ambil? Sebab apa Aswan ambil ni? Apa Aswan ambil? Apa? Orang Terengganu kata apa ambil? Kenapa Aswan ambil? Kenapa Aswan ambil? Sebab apa? Sebab Aswan ingin bersaing dengan Amir dan Usama. Ya? Yeah? Sebab dia rasa nak jadi hebat . Jadi akhirnya Aswan telah meminta maaf kepada Usama kerana dialah yang mencuri formula termodinamik tersebut. Projek mesin dua dalam satu ciptaan Amir dan Usama telah memenangi anugerah saintis muda dan mereka turut mendapat beasiswa kerajaan bagi melanjutkan pelajaran di luar negara. Hebat tak? Hebat ke tidak Amir dan Usama ni? Dan awak nak jadi hebat macam Amir Usama tak? Siapa yang minat jadi reka cipta tu patutnya mengeluarkan idea-idea inovatif ataupun inovasi untuk mencipta sesuatu. Baik. Okey, ni sinopsisnya. Sinopsisnya. Okey, rasa-rasanya kisah antara Amir, Usama dan juga Aswan ni adalah cerita tentang mereka yang bijak apa dia? Bijak apa ni? Bijak mencipta Bijak mencipta sesuatu. Okey. Hai Nurin. Okey. Saya alhamdulillah baik Nurin. Okey, baik. Seterusnya kita tengok lagi apakah tema. Okey, sebelum tu anak-anak kena tahu
Okey, ni pelajar-pelajar di kata satu ni. Hari tu cikgu dah terang eh. Dalam aspek sastra, kita akan mengaji beberapa aspek kajian. Contohnya satu apa dia? Yang biasa cikgu sebut hari tu. Ingat tak? Ingat ke tidak? Teka. Siapa? Siapa yang ingat? Apakah aspek kajian sastra? Siapa ingat? Cepat. Tak ingat ke? Okey, pertama tema. Lagi? Ya. Yang pertama, yang kedua apa dia? Apa dia? Persoalan. Okey. Yang ketiga apa dia? Watak dan perwatakan. Seterusnya, gaya bahasa. Seterusnya lagi. Latar. Kemudian seterusnya lagi plot. Seterusnya nilai dan pengajaran. Okey, cuba bilang ada berapa aspek tu? Ada berapa? Ada berapa? 7. Ada 8 ke 7? 8. Ada 8 aspek kajian, ya. Ada 8 ni semua sekali. Okey, kita teruskan. Kita tengok. Mula-mula sekali kita kena tengok apa itu tema termodinamik. Okey. Okey, baca seorang boleh? Siapa nak baca? Abdul Rao boleh baca? Bacakan tema ni. Nak baca dia. Boleh. Sila. Baca. Tema. Yeah. Kegigihan dan cabaran yang dihadapi oleh dua orang remaja yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan mesin ciptaan mereka. Okey, bagus. Okey, kegigihan dan cabaran yang dihadapi oleh dua orang remaja. Siapa dua orang remaja ni? Siapa? Amir dan Usama. Ya. Alhamdulillah. Maknanya masing-masing ingat ni. Ingat. Sebab kalau tidak ada PTPR ni, kita memang buat kajian dalam bersemuka, kelas bersemuka. Tapi sekarang ni bila PTPR, kita kena rumus semua sekali satu persatu. Betul tak? Jadi kena ingat temanya adalah kegigihan dan cabaran. Gigih ke tidak? Si Amir dan juga Usama ni sangat gigih. Berusaha kan? Berhubung dengan profesor dan sebagainya tak? Dan menghadapi cabaran. Cabaran apa yang dihadapi oleh Usama dan juga Amir? Formula dia kena curi. Tak? Okey, seterusnya kita tengok persoalan. Okey, persoalan yang pertama. Kita tengok kreativiti dan inovasi penting dalam penyesuaian sesuatu ciptaan. Okey. Orang yang kreatif, orang yang ada inovasi pasti dapat mereka cipta sesuatu yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Okey, lagi tengok lagi. Kemahiran menggunakan teknologi komputer. Maaf ejaan tertaipu ni, tersalah type ni. Patutnya okey kat sini. Okey, sangat penting dalam pengubahsuaian sesuatu ciptaan. Okey, perlu tak kemahiran komputer sekarang? Sangat perlu dah sekarang. Sebab apa? Sekarang pun kita berdepan dengan apa? Dengan teknologi untuk mengikuti kelas harian kita. Betul ke tidak? Okey, seterusnya sikap iri hati dan persaingan yang tidak sihat akhirnya membawa padah. Siapa yang jadi mangsa kepada diri sendiri akibat iri hati ni? Siapa? Ni sikap iri hati ni ditujukan pada siapa ni? Aswan. Dan yang terakhir, persoalan yang terakhir, sesuatu cabaran yang pahit akan menjadi manis jika ditempuh dengan reda. Maknanya Amir tadi, walaupun dia dah dicuri oleh Aswan formula tu, dia marah ke tidak ke Aswan? Tidak kan? Dia tidak marah sangat ke Aswan, tapi dia telah memaafkan apa yang dilakukan oleh Aswan. Okey. Ada soalan setakat ni? Ada ke tidak? Faham semua? Faham. Seorang je jawab. Dalam kelas ni ramai tapi yang jawabnya seorang. Ada kita ada 20 orang bersama.
bersama saya. Bersama saya dalam Google Meet. Dalam Google Meet. Okey. Alhamdulillah kerana hadir kelas saya. Terima kasih. Baik, lagi. Seterusnya kita tengok lagi. Selepas persoalan tadi apa? Plot. Apa maksud plot? Bukan pula. Kata-kata kata pula. Bukan pula ni. Ni plot. P-L-O-T. Plot. Apa maksud? Setakat yang tahu-tahulah kukuk mengkaji sebelum saya buat kelas ni. Plot ni adalah urutan cerita. Ya. Kisah daripada awal hingga akhir. Kisah daripada awal hingga akhir. Ada permulaan. Ada perkembangan. Ada klimaks. Dan juga ada peleraian. Okey, sebelum saya teruskan dengan slide-slide seterusnya. Apa maksud permulaan? Tanya permulaan apa, perkembangan apa, klimatnya apa, pelarayannya apa, apakah yang maksud permulaan? Orang kata apa dia? Pendahuluan tak? Betul tak? Pendahuluan cerita. Cerita tu. Yang perkembangan mestilah kita apa dia? Kita kembang-kembangkan isi tak? Klimat ni kemuncak daripada cerita. Kemudian peleraian ni penyudahan cerita tersebut. Kita ringkas lah. Penerangan ringkas dan simple. Untuk kefahaman anak-anak semua. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok permulaan. Ni permulaan ni tidak sama dengan sinapsis. Sinapsis. Ia ringkasan yang ni kalau apa plot ni dia cerita pada mula daripada apa nama perkembangan kemudian tu klimat last kali peleraian. Okey, seterusnya kita tengok Amir, Usamah dan Asma. Kak ada siapa-siapa nak tolong bacakan? Boleh, silakan. Silakan. Amir, Usama dan Asma bertemu semula setelah meningkat remaja. Usama menuntut di Politeknik Putatan dan Asma menuntut di Maktab Perguruan di daerah tersebut. Asma merupakan dua kuku Amir dan Usama. Ya, betul. Okey, Politeknik Putatan. Okey, itu yang apa nama tempat belajar Usama, betul? Okey, ni kita kata permulaan cerita. Yang bagus ni yang membacanya. Ni apa nama, nak mengukur lagi ingatan kita apa yang kita belajar. Kita kena baca semua sekali lah teks yang ada. Okey, lagi kita tengok lagi. Di mana Asma ni memuntut. Minta maaf. Okey. Maktab perguruan. Jadi Asma ni akan menjadi seorang guru. Ya tak? Akan menjadi seorang guru. Okey, kita terus kepada lepas permulaan apa dia? Perkembangan. Okey, perkembangan siapa pula nak baca? Perkembangan siapa nak baca? Okey, boleh. Amir dan Usamah menerima email daripada Profesor Osman. Mereka berkomunikasi tentang projek pengubah suaian mesin rumput yang terpakai. Profesor Osman mengucapkan syabas dan sedia menghulurkan bantuan. Amir meminta Profesor Osman untuk menitikkan formula 2 hukum popular. Setelah mereka menerima sedikit penerangan dan faham akan formula tersebut, Amir bertekad untuk menyiapkan mesin rumput tersebut dalam masa sehari dua. Okey, baik, itu perkembangan bagi cerita novel ini. Namun perlu diingat apa yang kita baca ni, kita kena ingat betul-betul sebab apa yang tercatat adalah menjadi bukti bahan ketika menjawab peperiksaan, ya. Kena ingat tu. Jadi Amir ni cuba tengok hubungan baik antara Amir dan Usama ni dengan Profesor. Jadi kalau dia tak tahu, dia minta tolong Profesor untuk membantunya bagi menyiapkan formula yang dia inginkan. Betul tak? Jadi kamu sendiri pun kalau ada masalah berkenaan dengan mata pelajaran, perlulah bertanya kepada guru. Jangan malu bertanya, jangan segan bertanya. Kalau segan tak boleh apa-apalah.
Ni kalau kalau kita tengok apa yang apa yang dibuat oleh Amir dan Usama ni, betul lah, dia berhubung ya dengan profesor untuk mereka cipta formula-formula yang diperlukan bagi menghasilkan mesin tadi. Mesin apa dia? Mesin rumput terpakai. Okey, kita pergi ke tengok climax pula. Okey, siapa nak baca? Volunteer, volunteer. Ha, volunteer. Ha. Saya. Sama je ke? Baca. 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 Bagus, bagus. Kita ada 21 orang sekarang. Okey. Okey, alhamdulillah kita ada. Kampung mereka ditenggelami banjir. Arus tersebut telah menghanyutkan Aswan, Majibun dan Fitri sewaktu menghadiri majlis sambutan Hari Christmas di rumah Majibun. Dalam kejadian tersebut, Amir dan rakan-rakannya datang menyelamatkan Aswan dan rakan-rakannya. Aswan berasa sangat malu. Dia berterus terang tentang perkara yang telah dilakukan terhadap Amir. Dia memohon maaf atas ketelanjurannya. Okey, betul tu. Jadi dalam klimaks ni, kebetulan ada satu majlis dan dihadiri oleh Aswan, Usama, dan lagi apa lagi, Amir, Fikri, Majibun. Semua rakan-rakan tu ada semua tinggal itu. Kebetulan berlakulah bencana, apa dia, bencana banjir ni. Jadi kebetulan juga siapa? Aswan. Tiba-tiba je jatuh tak? Jatuh ke dalam air. Siapa yang selamatkan dia? Siapa? Amir yang menyelamatkannya. Jadi Aswan ni rasa malu lah. Rasa malu sebab apa dia dah mengkhianati Amir selama ni. Akhirnya ada rasa keinsafan dalam diri Aswan. Dia pun minta maaf lah dengan Amir bahawa dia telah melakukan kesalahannya. Dan Amir sebagai seorang yang baik, dia maafkan si Aswan ni. Kira hebat jugalah Aswan ni. Sebab apa saya kata hebat? Kenapa saya kata Aswan tu seorang yang hebat juga? Kenapa? Cuba bagi pandangan. Kenapa saya nyatakan bahawa dia seorang yang hebat juga. Kenapa? Sebabnya ngaku salah. Ya, dia berani mengaku kesalahan dia. Agak-agaknya kalau kita bersalah, kita sanggup tidak mengaku. Sanggup ke tidak? Tak sanggup. Jangan. Kena sangguplah mengaku. Mengakulah. Kalau takut sangat nak mengaku secara terang-terang, tulis surat. Tak, tulis surat sikit. Saya minta maaf, saya dah salah dengan awak. Saya dah buat ini, terangkan padanya. Tapi yang pasti, kemaafan tu kita perlukan daripada orang yang kita telah buat kesalahan tadi. Betul tak? Tapi Amir dan juga Aswan ni dah menjadi bersahabat baiklah apa pada tu. Ya tak? Okey, habis bahagian plot. Cikgu admit sahabat kita yang baru masuk. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok ke ini kita kata pelerayan. Pelerayan. Amir dan Usama telah memenangi anugerah saintis muda. Hal ini telah melayakkan mereka melanjutkan pelajaran ke luar negara dengan mendapat tajaan beasiswa. Mereka bertekad untuk membawa kejayaan yang lebih gemilang untuk dibawa pulang. Hebat tak? Hebatnya si Usama dan juga Amir ni. Dan jadi kalau awak nak jadi hebat pun bolehlah juga. Boleh. Boleh je. Memang sekarang ni generasi yang ada adalah generasi yang hebat-hebat dan sentiasa berinovasi dan juga kreatif. Betul ke tidak? Rasanya anda semua sangat kreatif. Ada je akal fikiran untuk mencipta sesuatu. Cuma kategori berbeza. Beza sebab anugerah kebijaksanaan dari segi mencipta ni adalah berbeza-beza. Ada orang bijak dari segi penciptaan, tak? Ada orang bijak dari segi penulisan, macam-macam keistimewaan. Okey, lagi teknik. Tak diplot kan? Teknik ni ada 5. Teknik ada pemerian, ada dialog, ada monolog, ada imbas kembali, ada imbas muka. Okey, semua ni adalah berbeza-beza. Okey, apa maksud pemerian? Tahu ke tidak? Kalau tak tahu, jawab. Tak tahu. Okey, pemerian maksudnya kita gambarkan suasana tu. Contohnya,
Saya menggambarkan suasana pelajar saya kat rumah masing-masing tu, ada yang berada di dapur, ada yang berada di ruang tamu, ada yang berada di atas katil. Itu saya buat gambaran. Pemberian ni dikira pemberian lebih kepada gambaran. Okey. Boleh? Faham? Faham? Faham ke tidak? Pemberian lebih pada gambaran. Okey, teka-teka. Saya berada di mana sekarang? Dalam bilik guru. Dah, saya ada di ruangan dapur rumah saya. Okey, kalau yang apa yang ada dalam Google Meet ni, saya tanya ni lah. Rauf, Rauf duduk kat mana? Rauf duduk kat mana? Duduk kat bilik lah. Ha? Rauf kat mana? Dalam rumah. Kat rumah. Yelah, dekat mana? Bilik. Bilik. Okey, baik-baik. Tak ada masalah. Dia pelbagai tempat boleh. Okey, dialog pula. Okey, kalau dialog ni macam sekarang ni lah kita bercakap secara bersemuka. Bersemuka ke sekarang ni? Tidak kan? tidak bersemuka tapi dalam maya lah. Tapi kalau dialog ni kita berbual, perbualan. Dalam Obasian ni telah mencipta dia punya novel menggunakan beberapa dialog dalam novelnya. Memang kita dapati ada dialog kan dalam novelnya, betul ke tidak? Betul tak? Betul. Okey, kita pergi kepada monolog. Okey, apa maksud monolog? Tak tahu. Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah dengar tak? Tak tahu. Pernah dengar? Pernah dengar. Okey, monolog ni dia ada dua situasi. Dua situasi, monolog dalaman dan juga monolog luaran. Apa maksud dalaman? Apa maksud luaran? Okey, monolog dalaman maksudnya bercakap-bercakap sendiri tanpa suara. Tak dengar suara ke? Awak dengar tak suara saya? Suara hati saya, dengar tak? Tak dengar. Awak boleh teka tak suara hati saya? Tidak. Itu maksudnya monolog dalaman. Contohnya dalam dialog yang disertakan oleh siapa? Oleh Obasian ni dalam ceritanya, dalam novel ni, monolog ni ada ketika watak-watak yang ada dalam novel tu bercakap-cakap sendiri tetapi dalam hati je. Ada kan? Dalam hati je. Itu maksudnya kita monolog dalaman. Kita bercakap-cakap sendiri tanpa diri sendiri mendengarnya. Itu maksud monolog dalaman. Kalau monolog luaran ni, kita bercakap-cakap sendiri dan diri kita sendiri mendengarnya tapi orang lain tak dengar. Contohnya, nanti nak makan apa lah. Cakap sorang-sorang. Nanti nak pergi kedai lah. Cakap sorang-sorang. Kita bukan cakap dengan orang lain pun. Kita cakap dengan sendiri. Itu masuk monolog. Tapi semuanya pernah menggunakan teknik ni. Betul ke tidak? Betul. Contohnya nak marah adik. Adik ni geramnya. Kan? Betul tak? Suruh buat kerja sekolah. Tak nak buat kerja sekolah. Degil. Nak marah takut mak marah. Alah-alah kakak ni. Diam je. Sebab apa? Bercakap-cakap sendiri. Gitulah monolog. Okey, imbas kembali maksud dia? Imbas kembali ni maksudnya ingat semula. Perkara yang dah lepas, kita imbas kembali. Contohnya perkara yang semalam ataupun kemarin, kita cerita balik pada hari ini. Itu maksud imbas kembalilah. Cerita yang dulu. Masa kecil-kecil saya dulu, saya suka mandi sungai. Contohlah tu kita panggil imbas kembali. Ya, tapi dalam novel ni memang ada diceritakan oleh gambaran watak Aswan tu yang dimanjakan oleh ayah Aswan tu ketika membesarkannya. Banyak sangat apa yang dibuat oleh Aswan tapi dibela oleh ayahnya. Okey. Kemudian tu imbas muka, apa maksud imbas muka? Imbas muka ni nak mudah kita kata lebih kepada sesuatu yang belum terjadi lagi tapi kita dah fikir dah. Masa depan lah, lebih kepada memikirkan sesuatu yang berlaku, yang belum berlaku. Tapi kita gambarkan saja. Ataupun kita berharap perkara itu berlaku akan datang. Begitulah maksud imbas muka. Perkara yang belum berlaku. Imbas kembali, perkara yang telah berlaku. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tidak ada. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Boleh. Good. Sebab dah setengah jam dah ni. Tu satu dah kita.
Okey, gaya bahasa. Okey, kita masuk pada gaya bahasa. Yang pertama, personifikasi. Okey, saya dah terangkan apa maksud personifikasi ni. Masihkah engkau ingat? Okay. Masihkah anda ingat? Ingat ke tak? Ingat ke tak? Ha, ingat ke tak? Masihkah kau ingat? Ingat tak? Tak ingat? Okey, personifikasi ni iaitu gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan. Kita bandingkan person, significant tu. Maksudnya kita bandingkan sifat yang sesuatu yang tidak hidup kepada sifat manusia. Contoh yang dipanggil di sini, angin lembut membelai anak rambut Aswan. Angin lembut membelai anak rambut Aswan. Okey, angin lembut. Angin tu memang lembut ke macam ni kan tangan tu? Ya, memang dia menunjukkan dia lemah gemalai ke? Tidak. Tapi kelembutan tu biasanya letak pada sifat manusia. Betul ke tidak? Tetapi bila sebut dalam teknik berbahasa ni dalam sastra kita panggil personifikasi. Kita jadikan angin tadi sebenarnya kita tak nampak, kita cuma rasa je kan. Tapi seolah-olah dia tu kelembutan dia tu membelai. Belai anak siapa? Anak rambut Aswan. Okey, jap cikgu admit kawan awak. Ada lagi ni yang baru datang. Okey, seterusnya kita sambung lagi. Simili. Okey, simili ni adalah gaya bahasa perbandingan juga. Okey, dalam nota yang cikgu bagi sebelum ni, dalam penama dalam paparan yang saya bagi sebelum ni, ada nota berkenaan dengan aspek kajian gaya bahasa ni. Simili bermaksud perbandingan yang menggunakan perkataan-perkataan perbandingan. Contohnya yang ni menggunakan perkataan bagai. Selain pada perkataan bagai iaitu apa dia? Laksana, umpama, bak. Itu kita panggil perkataan-perkataan yang yang menunjukkan perbandingan. Okey, dalam ayat ni bagi mewakili novel ini adalah matanya merah bagaikan biji sago. Oh, marah betul ni. Betul tak? Bagai itu menunjukkan gaya bahasa simili. Okey, fikirannya bagai dipukau komputer. Maaf sekali lagi komputer tu cikgu tak sempat nak edit ya. Okey, bagai. Bila berkaitan bagai ni ada kedua-dua baris ayat ni, itu menunjukkan gaya bahasa simili. Okey, gaya bahasa last sekali iaitu hyperbola. Masih lagi gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan hyperbola ni bermaksud gaya bahasa yang melampau. Ayatnya kata orang Terengganu kata nebeng. Orang Terengganu kata wah nebengnya dia. Cakap gitu. Kalau ikut standard bahasa Malaysia, gaya bahasa melampau. Contoh yang dibagi di sini, air membuat ganas. Air membuat ganas. Ganas air tadi. Air membuat ganas maksudnya terlalu melampau air tadi terhadap apa dia? Terhadap sepersekitarannya. Ingat dia apa sambung lagi? Membawa ke ladak dan memanjat tebing mengorek tunjang-tunjang pokok yang dirempuhnya. Jadi ni kejadian yang berlaku pada malam majlis. Majlis yang di apa yang dihadiri oleh Aswan Amir tu yang ada berlakunya banjir. Jadi dalam dalam novel ni diterangkan ada tiga gaya bahasa perbandingan iaitu personifikasi, simili dan juga hyperbola. Baik, saya nak minta seorang dua bagi contoh ayat untuk salah satu daripada ketiga-tiga gaya bahasa ni. Cuba bagi. Cuba bina ayat. Ayat pendek je. Boleh? Boleh ke tidak? Siapa? Dah tahu. Okey. Saya cadangkan awak buat ayat bagi perkataan gaya bahasa simili. Awak gunakan perkataan bagai ke, laksana ke, apa lagi? Macam.
Boleh? Dia cantik macam bulan. Contohlah ni ayat mudah. Boleh-boleh saya panggil nama lah. Syazana, ya. Kalau melaksanakan tu, boleh ke buat yang macam Amir telah melaksanakan kerja rumahnya? Melaksanakan, tak boleh sebab itu melaksanakan. Itu kita mengerjakan, tapi dalam similit dia nak laksana. Contohnya, dia cantik laksana bulan. Kita jadikan ia tu umpama sesuatu. Umpamalah. Umpama ia juga umpama laksana bak macam seperti. Itu adalah perkataan-perkataan kategori untuk kaya bahasa perbandingan. Jadi salah satunya kalau nak buat ayat laksana, laksana malam. Kelam, maknanya gelap bagai, gelap laksana malam. Bagai boleh juga. Faham atau tidak tu? Cuba. Cuba buat. Siapa nak buat ayat? Cepat, Nurul Jannah ke? Aisyah Umaira ke? Nurul Aisyah ke? Nur Idayu ke? Ramai ni. Miss Aspalela ke? Adauddin? Irsyad ke? Siapa? Siapa? Fadi nak buat ke? Fadi nak buat ayat ke? Cuba. Diam je. Cubalah. Beranikan diri membina ayat. Satu ayat dah cukup. Ada? Tak mau. Diam. Kalau malu sangat tulis kat ruangan chat ni, saya tolong bacakan. Okey, sibuk seperti lebah, kata Adriana. Okey, boleh. Sebab apa kata-kata sibuk? Kalau kata rajin tu, wajahnya jelita bagaikan bidadari. Betul tu, Isyad. Lagi? Siapa lagi nak cuba? Bagai bulan jatuh keriba. Bagai bulan jatuh keriba. Macam lagu je. Okey. Apa? Bagai kucing dengan anjing. Itu bukan ke peribahasa? Itu peribahasa dah. Itu kategori peribahasa tu. Bagai bulan di bagai bintang. Ya, itu kategori gaya bahasa peribahasa. Ya, ataupun simpulan bahasa. Okey, baik. Kita terus kepada slide seterusnya. Sebenarnya kita banyak lagi slide ni. Kita baru ada 17 slide sekarang. Kita pergi ke slide ni pula. Latar. Okey, latar masa, latar tempat dan juga latar masyarakat. Okey, saya harap semua faham ni. Latar masa yang dimasukkan masa melibatkan malam, siang, pagi, petang. Ya, tengah hari. Ya, senja, dini hari. Itu masuk masa lah. Okey, kalau latar tempat ni, contohnya di pondok, di kampung. Ya, di rumah, di mana lagi, di pejabat, itu masuk tempat. Kalau latar masyarakat ni, contohnya masyarakat apa? Masyarakat kaum apa? Penduduk itu kaum apa? Itu betul lebih kepada masyarakat lah. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan? Azan, cikgu Azan. Oh, Azan. Cikgu Azan. Azan, dekat rumah Azan ni. Okey, kita start ujak Azan.
Okey. Alhamdulillah dah habis azan. Kita sambung. Boleh kita sambung? Okey, latar masa. Okay, kita tengok apa yang berlaku pada latar masa ni. Okey, latar masa antaranya disenaraikan kepada sambutan hari raya Christmas. Christmas bukan Christmas. Okey, selepas waktu isyak. Azan lagi ke? Tak dengar dah. Oh ya ke? Sebab saya ada. Betul. Memang di lain-lain tempat memang berbeza-beza dari segi waktunya. Gitulah. Okey, boleh kita teruskan? Boleh. Okey. Latar masa ni iaitu pada malam sambutan hari Christmas. Okey, selepas waktu isyak, pada cuti semesta, pada waktu pagi, pada waktu senja dan juga pada waktu malam. Okey, saya nak ingatkan ni anak-anak, setiap waktu yang ada ni kalau ada peperiksaan, ada ujian diminta. Contohnya berikan latar masa yang terdapat dalam novel yang anda kaji. Jadi sekiranya anak-anak menulis jawapan jawapannya contohnya macam ni, pada malam sambutan hari Christmas. Contohlah ni, sebagaimana yang berlaku banjir ketika majlis diadakan. Banjir. Itu apa, siapa yang menghadiri majlis tu? Kena sebut juga. Amir, Usama dan sebagainya. Dalam jawapan tu dia tidak bolehlah hanya sekadar memberi jawapan pada malam sambutan hari Christmas. Dia memerlukan bukti dan juga suasana yang berlaku pada malam tersebut. Kena ingat tu. Nantilah bila selesai kajian ni, aspek ni saya akan ajar bagaimana nak menjawab perasaan pula. Okey, kita tengok pula latar tempat. Okey, di Kampung Warisan Papar, Sabah. Okey, Usama, Amir dan semua berasal pada Kampung Warisan. Ya? Ya, siapa tanya tadi tu? Saling ke? Tengok balik. Nanti dulu. Nak saling tu boleh. Tapi habis-habis je kelas kita ni, saya send balik. Kepada anak-anak semua dan salinlah nota ni. Salin nota dalam buku nota. Okey, tengok lagi latar tempat yang ada lagi di kawasan Sawah Nenek. Seterusnya di Kampung Putatan. Berlaku juga peristiwa di hospital. Di Pejabat Persendirian Damit Syarikat Bahagia. Ni semua ni adalah latar tempat. Okey. Seterusnya. Tak dengar. Tak dengar. Kejap. Kenapa tak dengar? Yang lain-lain hujan dengar. Hujan lebat. Hujan lebat kat mana Syazana? Syazana tinggal kat mana ni? Dekat sini lah, kat KL. KL. KL kat mana yang? KL kat mana sayang? Kat Ceras. Ceras. Tak apa. Guna headphone tak? Ataupun earphone ke? Kawan-kawan yang lain dengar tak? Dengar. Okey, Syazana. Anda kata Syazana tak dengar ni. Syazana boleh tengok balik dalam YouTube kan. Cikgu rakam dalam YouTube juga ni. Ada juga. Ya, kita serentak je ni. Okey, boleh. Kita teruskan kepada latar masyarakat. Okey, apa dia latar masyarakat yang ada? Masyarakat yang kreatif dan inovatif, masyarakat yang berpendidikan tinggi, masyarakat yang mahir mengendalikan teknologi komputer, masyarakat yang mempraktikkan amalan gotong royong, dan masyarakat yang mementingkan diri. Okey, kita ulang balik. Kalau masyarakat yang kreatif dan inovatif ni, contohnya siapa? Usama dan Amir. Masyarakat yang berpendidikan tinggi, siapa? Masih juga Usama, Amir, Asma dan juga Aswan. Aswan merupakan pelajar pendidikan tinggi juga, cuma dia gagal di peringkat awalnya sebab dia nakal. Kemudian ada masyarakat yang mahir mengendalikan teknologi komputer. Siapa? Amir dan Usama.
Masyarakat yang mempraktikkan amalan gotong royong siapa? Masyarakat yang tinggal di kampung, warisan, papar, sampah. Okey, masyarakat yang mementingkan diri siapa? Siapa-siapa? Aswan. Okey, itu contohnya lah. Contoh eh. Okey, seterusnya kita pergi kepada watak dan perwatakan. Okey, apa maksud watak? Itu cikgu dah terang. Watak kepada latar belakang seseorang. Seseorang kita kata seperti Amir. Watak yang ada dalam novel tersebut. Itu kita kata Amir. Latar belakang dia apa dia? Penuntut tahun akhir diploma kejuruteraan am. Bermata sepet, kulit putih, pucat dan bertubuh gelap. Okey, kalau yang dikata kreatif dan inovatif, pemaaf, sedia berkongsi ilmu dengan orang lain, bijak, kreatif, pemaaf dan penyayang ni adalah perwatakan. Okey, biasanya watak ni lebih kepada latar belakang, manakala perwatakan adalah tingkah laku ataupun sifat yang dipamerkan oleh pelaku-pelaku dalam novel-novel yang ada. Ya, boleh? Pelaku-pelaku yang ada lah, kita kata pelakon lah. Amir, Usama, Asma, Usama, Asma dan juga Aswan. Okey, siapa nak baca berkenaan dengan Usama ni? Pendek je. Pendek je ni lah. Dah. Silakan. Silakan. Pertama, penuntut Politeknik Perak. Okey. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Ya. Yeah. Yang ketiga, sepupu Amir. Yang keempat, bijak dalam mencipta kod keselamatan. Okey. Itulah kita kata. Yang mana satu watak dan yang mana satu perwatakan. Cuba asingkan. Yang mana satu watak? Watak adalah penuntut politeknik di Perak. Sepupu Amir pun merupakan watak. Kalau kreatif dan inovatif serta bijak tu adalah apa dia sifatnya ataupun tingkah lakunya, perwatakannya, okey? Irsyad masih yeah. Okey, Irsyad, cikgu nak tanya ni. Dekat sekolah lama termodinamik ni dah habis ke belum belajar? Irsyad diam dah. Sekolah lama. Dah habis belum? Sekolah lama. Dah habis lah ni. Semua sekali dah habis. Dah selesai eh. Okey, maknanya nota-nota ni dah habis semualah. Kan? Ya tak? Ya. Okey, baik. Yang ni macam kelas saya ni, saya memang buat bab-bab-bab. Kita bincang bab satu, bab dua dan seterusnya lah. Satu per satu. Baru saya masuk rumusan akhir. Okey, watak dan perwatakan bagi Aswan dan juga Asma pula. Siapa pula nak baca Aswan? Saya. Okey, terus. Baca. Anak seorang ahli perniagaan import dan ekspor. Okay. Memiliki kulit cerah berbadan gempal. Okay. Mempunyai seorang abang bernama Asman. Manja, ego, sombong, degil, insaf. Okey. Jadi yang atas tu adalah latar belakangnya dan yang bawah-bawah tu adalah sifat pada Aswan. Ya ke tidak? Okey, faham eh semua sekali? Okey, last sekali. Watak si Asma pula. Okey, siapa nak baca? Saya. Okey, boleh. Siapa? Saya. Boleh. Siapa-siapa pun boleh. Berebutlah pula. Nanti ada lagi slide. Okey. Saya lagi. Baca saya. Cepat. Cepat. Dua Asma. Dua pupu dengan Amir dan Usama. Penuntut di maktab perguruan, menghormati orang tua, lemah lembut, sopan tetapi tegas, baik hati, sopan prihatin. Okey, bagus. Okey, semuanya memang dah tahu Asma ni seorang yang baik hati. Betul ke tidak tu? Dalam cerita ni, ending ni Asma kahwin dengan siapa? Asman. Abang kepada Aswan. Abang kepada Aswan. Okey. Padahal ni Amir yang nak kat dia kan. Tapi tak apalah, jodoh. Tak jodoh dengan Amir tapi dijodohkan dengan Aswan pula, dengan Asman.
Okey, yang di atas dua buku dengan Amir dan Usama itu adalah latar belakang kepada Asma lah, menuntut di maktab guruan, menghormati orang tua, lemah lembut, sopan tertegah tu, baik hati, sopan dan prihati, itu adalah perwatakan. Kalaulah soalan tanya, berikan watak dan perwatakan Asma. Jadi bolehlah ambil yang ni. Boleh ambil. Tapi mesti disertakan dengan contoh. Contohnya kalau kita kata Asma seorang yang, bila sebut sifat atau perwatakan, kena sertakan perkataan yang. Asma seorang yang baik. Lepas tu bagi contoh. Seperti Asma telah membantu menyediakan apa dia. Kena sertakan bukti-bukti yang ada. Okey, seterusnya kita tengok nilai. Okey, nilai. Dulu masa sekolah tahun 6, nilai ni awak dah belajar. Betul? Nilai-nilai murni lah. Betul? Tapi berbeza sikit je. Dalam sekolah mendengar ni, nilai ni perkataannya hanya macam ini saja. Tidak adalah perkataan kita, hendaklah kita mestilah. Itu pengajaran pula. Okey. Ini yang saya bagi. Kalaulah kita kaji sesungguh-sungguhnya, berapa lagi nilai yang terdapat dalam novel yang kita belajar ni? Selain pada apa yang dicatat di slide ini. Kasih sayang, kebijaksanaan, tanggungjawab, keinsafan, baik hati. Lagi apa lagi? Tolong menolong. Lagi? Bekerjasama. Betul. Betul tu. Lagi? Berani. Ya ke tidak? Berani. Berani ke tidak? Ambil baru. Ambil? Berani. Siapa yang berani? Aswan. Jangan. Amir lah berani mencuba mencipta. Berani. Berani yang ditunjukkan oleh Aswan tu, kita tak patut kita contohi sebab berani mencuri. Betul tak? Tu tak boleh. Tu salah. Okey. Ini nilai. Okey. Slide yang terakhir. Okey. Slide yang terakhir untuk nantan ni adalah pengajaran. Okey, yang ni siapa? Masa apa nak baca? Okey. Baca. Volunteer. Siapa nak baca yang pertama? Saya. Okey, terus. Saya. Baca lalulah. Baca lalu. Okey, sila. Kita perlulah berusaha dengan gigih untuk mencapai kejayaan. Okey, yang kedua, orang lain pula. Okey. Seterusnya, orang kita lain pula. Kita haruslah memiliki kreativiti dan inovasi terutama pada zaman moden ini. Okey, lagi orang lain pula, kawan lain pula baca. Kita juga perlu memiliki ilmu kerana ilmu. Lagi? Kerana ilmu ni tergantung, nanti cikgu Becky lah. Lagi seterusnya. Penting untuk meneruskan kelangsungan hidup. Okey. Seterusnya? Kita janganlah cemburu akan kejayaan orang lain. Okey, last sekali. Siapa? Kita mestilah mendengar nasihat ibu bapa. Okey, semua nasihat-nasihat ni memang khusus untuk kita. Untuk berjaya dalam hidup. Betul tak? Kena berlubuk usaha dengan gigih. Nak berjaya, berlubuk usaha. Barulah ada dapat kejayaan. Betul ke tidak? Kita nak dapatkan sesuatu, kita mestilah ada sikap sentiasa berdaya saing. Barulah kita rasa inginkan apa dia? Inginkan kemajuan untuk diri sendiri. Okey. Ada soalan tak? Yang paling penting kita jangan cemburu dengan kejayaan orang lain, tapi kita cemburu dengan kerajinan orang tu, maka kita cuba jadi rajin macam dia. Betul tak? Cemburu tak apa. Ada juga cemburu dibenarkan. Cemburu nak berjaya seperti dia. Tak apa. Tapi ni cemburu akan kejayaan lain. Tapi berkhianat itu salah lah. Salah. Penting Kita juga perlu memiliki ilmu. Tak ada ilmu, tak ada apa-apa lah kita. Betul tak? Nak makan pun ada ilmu. Betul tak? Semua apa yang kita hidup ni semua kena ada ilmu. Baik, kita ada 4 minit lagi ni. Cikgu ada soalan ni. Soalan ni buat kat rumah. Jangan risau. Buat kat rumah dah hantar.
Jangan risau, hantar je, submit je. Nanti saya bagi tu dia. Ni dia, latihan pengukuhan. Ni soalannya, berdasarkan yang anda telah apa yang telah anda baca yang kukuh untuk menyokong tema yang anda tulis. Okey, nanti link ni cikgu akan bagi. Link ni saya akan bagilah untuk apa nama? Untuk buat kerja rumah. Jangan risau, hantar minggu depan. Hantar minggu depan. Jangan risau, jangan risau. Hantar minggu depan kan, hantar sekarang. Sebaik-baiknya hantar sekarang kan, hantar minggu depan. Oh. Oh, ramai nak minggu depan. Okey, tapi jangan lupa. Jangan lupa pula. Saya memang takut lupa. Tapi kalau lupa, tengok balik video ni. Tengok balik video ni. Lepas tu apa dia? Cari jawapan. Ya ke tak? Ya? Okey. Kelas dah habis ke? Kita habis kelas 2, 1:30. Kita ada 3 minit lagi. Kita ada 3 minit lagi. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Adam kata tak ada. Okey. Cikgu puasa nak tak? Puasa? Tak ada. Puasa? Bagus, apa puasa hari ni? Sama. Okey, bagus. Okey. Jadi untuk minggu ni kelas kita 3-3 dah habis eh. Betul tak? Hari Ahad kita ada penulisan. Hari Isnin kita ada tata bahasa kemarin nak. Dan hari ini kita ada sastra dah habis. Dah habis untuk minggu ni lah. Jadi kita jumpa minggu depan. Jadi kerja-kerja yang minggu ni kita bincang pada minggu depan. Nanti nak bagi link eh. Link latihan tak awak. Link latihan. Kejap. Cikgu bagi link. Sebentar wahai anak-anak. Sekejap ya. Kan keluar ni. Esok masa untuk kelas awak tak ada sayang. Esok untuk kelas orang lain. Esok. Ada ke? Syati biar esok. Ke saya yang salah tengok jadual? Sekejap. Tengok jadual. Oh ada BM. Ada. Jadi kelas awak berapa kali ya? 1, 2, 3, 4. Okey, 4 kalilah. Okey kalau gitu esok kita saya ajar teknik jawab soalan novel. Boleh? Jadi soalan untuk hari ni kita bincang esok. Boleh? Boleh ke anak-anak? Boleh. Okey, kejap. Okey. Saya bagi ni soalan ni untuk awak. Soalan ni dalam Google Form. Saya buat dalam Google Form jadi awak boleh jawab lah. Okey, saya akan send dekat ruangan chat ni. Satu sini. Patu dekat chat apa nama? Chat dekat ruangan ni pun saya akan bagi juga bagi yang nak lah. Bagi yang nak jawab. Okey. Kemudian tu saya akan bagi juga pada grup kita dalam kelas. Jangan risau, saya bagi soalan. Okey, ada soalan tak setakat ni anak-anak nak ditanya? Ada tak? Tak ada eh? Okey, kalau tidak ada. Tak ada. Kalau tidak ada, kita baca doa penutup bagi majlis ilmu kita pada hari ini. Okey. Siapa nak baca doa penutup? Siapa nak baca doa penutup? Siapa nak baca doa penutup? Siapa nak baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in insana lafis illadhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Moga berkat ilmu kita pada hari ini. Okey anak-anak, maka berakhirlah kelas kita pada hari ini.
Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi pada hari akan datang. Okey. Sama-sama. Jumpa lagi akan datang. Bye-bye. Jumpa esok.